Oke, Polo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Bakul Herek, membahas seputar harga perherekan GLCB Mega Pro dan Tiger. Di video kali ini menjelaskan seputar Honda GL100. Untuk spesifikasinya, mesin asli GL100 sama asli GL100 tahun 80. Untuk surat-surat di BKB aja, plat L ya bosku. Untuk harga 57 bisa nego, posisi Surabaya. Kita review bagian mesin dulu. Untuk mesin blok sudah memakai Pro bosku, GL Pro 144. Untuk spesifikasi mesin, mesin menggunakan shaker clamp, sudah memakai Mega Pro ya bosku. Shaker clamp sudah memakai Mega Pro. Untuk sandangan sesuai foto bos, tangki ori, sekok belakang memakai Mega Pro, cuma udah motif kayak apa. Untuk arm memakai ninja ori. Untuk potek belakang juga memakai ninja RR, cuma repro ya bosku. Untuk knalpot memakai ASSR. Untuk tromol belakang sudah memakai Mega Pro. Penampakan sebelah kiri sesuai foto gini ya bosku. Mesin jamin halus, kelistrikan lampu juga nyala. Untuk velg depan sama belakang ini menggunakan Rossi. Untuk kondisi sesuai foto ya bosku. Untuk kondisi sesuai foto, jika kurang jelas bisa ditanyakan di WA bosku. Ini untuk piringan sama kaliper ada, cuma nggak kepasang. Oke, kita cek sound dulu ya bos. Oke bosku, ini review sepeda motornya. Pas posisi nyala ya bosku, mesin halus, noken juga sudah kem. Itu yang kemelitik suara noken kem, nggak bisa halus soalnya tergantung garapan orangnya masing-masing. Untuk penampakan seperti ini kurang lebih. Jika kurang jelas bisa ditanyakan di WA ya bosku. Untuk lampu depan juga nyala, cuma ini kan nggak pakai aki, tapi dibuat jalan itu bisa nyala bosku. Kalau lampu depan, kalau lampu belakang itu mati lampunya bosku, minta ganti. Ya anggap aja kondisi bahan, cuma mesin jamin oke. Untuk harga 57 bisa nego di WA, nego santuy bosku. Udah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.